Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai Boruto Chapter 28 dengan garis besarnya Kasin Koji. Nah, trauma Kawaki yang berlebihan disebabkan adalah masa lalunya dengan Jigen. Selain itu, Chapter 28 adalah awal pertemuan Uchiha Sarada dengan Kawaki. Seperti yang kita tahu, saat ini Naruto terus mengawasi keamanan desa Konoha. Karena apa? Ya, Kasin Koji ternyata sudah masuk ke Konohagakure. Asumsi kami, di Konoha saat ini selain Sasuke, hanya Naruto orang yang menghadapi Kasin Koji. Lalu wajah seperti apa di balik topeng misteriusnya tersebut? Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke animenya, membahas mengenai Kasin Koji memang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan kemiripannya dengan shinobi legendaris Konoha, Sanin Jiraiya. Dari mulai Rasengan, teknik Katon, Kuchi Osekata, serta garis merah di matanya mengindikasikan adalah Jiraiya. Nah, Boruto Chapter 28 kemarin, Kasin Koji menyelinap ke desa Konohagakure. Chapter ini muncul satu misteri lagi mengenai identitas dari Kasin Koji. Karena dengan santainya, Kasin Koji bisa lolos dari tipe sensor Konohagakure. Oh iya, untuk shinobi desa tanah, kemungkinan mereka datang bersama para Kage, sehingga cakra asing dari mereka sangat sulit untuk dideteksi. Namun situasi ini berbeda dengan Kasin Koji. Sebenarnya siapa sih shinobi bertopeng ini? Benarkah ada hubungan dengan Jiraiya? Apakah dia memang shinobi Konoha dahulunya? Nah, asumsi kami, semua misteri tentang Kasin Koji bisa terungkap dalam chapter 29 nanti. Jika Kasin Koji menemukan Kawaki, ia pasti akan berhadapan dengan Naruto. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan teknik Rasengan akan menjadi jawabannya. Maksud kami, hanya Naruto yang tahu betul kekuatan dari gurunya tersebut. Jadi dengan Rasengan, jika itu adalah Jiraiya, pasti Naruto bisa mengungkap siapa itu Kasin Koji. Oh ya, sedikit flashback, di masa lalu ada shinobi pertama yang sangat terkenal, dia adalah Tobi. Yang mana identitasnya terungkap bahwa ia adalah Uchiha Obito, teman Kakashi dan juga shinobi dari Konohagakure. Nah, jika Kasin Koji juga Konoha, kira-kira siapa ninja yang berperan sebagai Tobinya di era Boruto saat ini? Bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai Kasin Koji serta misteri terbarunya dalam chapter 28. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time.